Pemirsa, Wali Kota Bandung Odet M. Daniel dinyatakan positif terpapar virus COVID-19 setelah melakukan pemeriksaan pada Rabu 6 Januari kemarin. Odet pun kini menjalani isolasi mandiri selama 14 hari ke depan. Ia pun menghimbau kepada seluruh masyarakat yang pernah berinteraksi dengannya selama periode 1 pekan terakhir agar melakukan swab test dan melakukan isolasi mandiri. Wali Kota Bandung, Odet M. Daniel, menyatakan dirinya terpapar virus COVID-19 melalui rekaman video pribadinya yang diunggah di sejumlah akun media sosial milik pribadi maupun pemerintah Kota Bandung. Mang Odet, sapaan orang nomor satu di Kota Bandung tersebut, memaparkan dirinya terpapar COVID-19 dengan kategori orang tanpa gejala. Diketahui dirinya terpapar COVID-19 berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan pada Rabu 6 Januari kemarin. Odet pun mengimbau kepada masyarakat atau seluruh pejabat pemerintah Kota Bandung yang pernah berinteraksi dengannya selama periode 1 pekan terakhir agar melakukan swab test dan melakukan isolasi mandiri. Positif terpapar virus corona. Mang Odet terpapar COVID-19 ini yang kategori tanpa gejala. Saat ini Mang Odet telah melakukan karantina mandiri. Mang Odet menghimbau kepada siapapun yang pernah melakukan kontak dengan Mang Odet selama lebih dari 15 menit dalam jarak kurang dari 1 meter dari tanggal 4 sampai 7 Januari 2021 agar melakukan karantina mandiri. Jika kemudian ada gejala-gejala yang umum diderita oleh pasien COVID-19 agar secepatnya menghubungi puskesmas terdekat. Mang Odet juga memohon doa dari seluruh warga Kota Bandung yang mau dicintai agar segera disembuhkan oleh Allah SWT dan dapat melalui proses karantina ini tanpa kendala. Odet pun kini menjalani isolasi mandiri selama 14 hari ke depan. Meski demikian, Odet menjamin pelayanan di pemerintah Kota Bandung akan berjalan secara normal di bawah kendali Wakil Wali Kota Bandung dan Sekretaris Daerah. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.